masih di Pondok Indah Mall 2 dan udah buka puasa. Ini makan di Dang. Nah, di sini kita order bebek panggang setengah yang dagingnya dimasak lada hitam. Tapi kulitnya digulung gitu. Oh, nih cantik banget kan? Nanti kita celup ke saus ini, ya. Di sini aku ordernya nasinya nasi Hainan, minumnya kiwi, kalau ayahnya melon. Kita cobain ya. Jadi ini tadi itu sebenarnya terpisah-pisah, kita bisa gulung sendiri, tapi aku tadi minta digulungin langsung. Jadi kulit sama dagingnya dipisah gitu. Terus dikasih saus. Sausnya sebenarnya mirip yang ini. Dalamnya tuh ada sayurannya gitu, kayak timun gitu. Kalau lagi nggak buka puasa gini, sebenarnya dia bisa langsung beratraksi di depan apa di depan customernya. Nah kayak gini nih, ini kulitnya. Ini dia sayurannya tuh, timun sama daun bawang gitu ya. Digulung. Oh ini nih. Nah ini kulitnya, ini ketimunnya daun bawang. Jadi dia digulung gitu. Kita celup deh ke sausnya. Kita cobain ya rasanya apa. Ini gak hektik karena udah buka puasa. Jadi sausnya tuh kayak rayaknya gitu. Tuh dalam. Ada crispy-crispy-nya dari timun. Enak. Sekarang kita cobain. Ini bawang putih goreng. Daging. Jatuh ini. Kalau nasi Hainannya itu remah, apa sih lepas-lepas. Enak banget nasi Hainannya. Kita cobain bebeknya ya, lada hitam. Legit banget. Enak. Bawang putih.